Hey guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Kalian teman-teman semua apa khabar? Seperti biasa Bang Li sentiasa mendoakan kalian agar berada dalam keadaan yang baik dan seandainya di samping keluarga serta insan yang tersayang. Semoga berbahagia di sepanjang bulan Ramadan ini guys. Di kesempatan ini juga seperti biasa Bang Li ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kalian yang telah pun support, subscribe dan sentiasa memberikan komen yang baik serta cadangan yang menarik kepada Bang Li. Dan bagi teman-teman yang baru saja menonton dan tersinggah ke channel Lilia Pictures ini, jangan lupa menekan tombol subscribe dan loceng tanda support kepada Bang Li ya guys. So, kali ini Bang Li ingin mereact satu lagi video khas sempena bulan Ramadan ini guys, hasil daripada rekomendasi teman subscriber Lilia Pictures yang inginkan Bang Li mereact. Rupa-rupanya Bang Li baru tahu ya, di Malaysia juga ada tetapi di tempat kalian Indonesia lebih keren. Apa itu guys? Jom sama-sama Bang Li ajak kalian kita tonton video ini di mana di tempat yang bernama Pontianak Indonesia mempunyai perang meriam karbaid guys. Apa itu guys? Bang Li penasaran ingin tahu. Jom ikut Bang Li. A few moments later. Wow, wow, huh, gede meriamnya guys. Wow, ini karbaidnya. Kalau di Malaysia kita ada juga meriam karbaid, meriam buluh diperbuat daripada buluh yang besar, gede, meriam tanah ditanam di dalam tanah, meriam meriam pipe menggunakan besi pipe ya. Tapi ini meriam, ya Bang Li tak tahu meriam diperbuat daripada apa, begitu besar dan seperti rudal arhan ya, buatan Indonesia. Jom kita sambung lihat, keren guys. Ini channel apa ya, itu karbaidnya. Meriah sekali guys, bulan Ramadannya. Besarnya, gede amat. Itu airnya ya, masukkan air, masukkan karbat, masukkan air. Okey, so karbatnya mula meruap ya bila dicampurkan dengan air. Ini dibuat daripada apa meriam tu guys? Satu ini apa ini bang? Tolong air share ya. Banyak. Ini bila sini ya. Banyak menggunakan airnya sebab larasnya besar ya. Sudah dibilas. Di depannya dikasih tutup. Tutup. Jadi karpetnya tidak hilang. Itu dibuat dia bikin apa itu ya? Oh, mengambil air dari sungai. Okey. Cantik. Dicat, diwarnakannya ya, belang-belang gitu. Masuk karbaidnya. Karbaidnya. Lihat dia sudah beruap ya, sudah berasap. Beranilah. Hati-hati. Hati-hati guys. Bahaya ini, bahaya. Dari seberang sana pun ada yang main ya. Jadi mereka berlawan ya. Wah, keren. Hidupkan kembang api, tandanya mereka siap. Siap. Bersiap untuk berperang. Di seberang sungai gitu ya. Mantap Jos. Standby. Ini gimana bunyinya itu? Ini besar gede gini ya larasnya. Ada alam ya bunyi standby. Guys, letupan tadi ada gelungan api ya guys. Bunyinya terlalu kuat letupan itu ya. Keren. Memang berani lah mereka ini.
Ada bendera sekali Indonesia ya. Memangnya seperti mau perang betul. Oh, ini lain coraknya. Oh, ini mungkin yang tim lain ya, pasukan lain. Oh. Ya, itu sudah bunyi tuh siren alam. Sudah mau bermulanya. Sudah mau bermula peperangan. Meriah guys. Wah, cewek juga berani ya. Gadis ini berani. Hati-hati ya. Mungkin cewek pada lelaki, budak lelaki itu ya. Oh no. Oh, berani, berani, berani. Satu lagi. Oh, besar. Memang gede sekali ya. Dibuat dari apa ini ya? Ini bukan bunuh ini. Bukan bambu ya. Batang apa ya? Depannya ada gelung api. Oh, itu mercun das itu. Kalau kita selalu main das itu. Ada 25 das, 24 das, 36 das, ada 12 das. Kayaknya seperti mau peperangan sebenar ya. Meriah. Nah, ini ibu-ibu juga berani ya. Meriah. Okay. Ayo bu, jangan takut bu. Enggak bunyi. Itu ya. keren. Lagi ada standby itu ya. Ini mainnya di sungai gini, di jetty ya. Mungkin kurang kerbet ataupun airnya. Mungkin disebab itu dia agak lewat meletup ya. Dia masih belum betul-betul meruak. Oh, berani sih. Bocah-bocah ini hebat lah. Nampak itu ya, belum. Keren. Gitu ya. Habis. Sudah habis videonya tadi. Mantap. Meriam karbit. Mana tadi Pontianak Indonesia. Wow. Seolah-olah seperti pesta ya. Mereka berlawan dari seberang sungai ke seberang sungai. Ada banyak pasukan tim ya. Mempunyai meriam mereka sendiri. Wow. So guys, Bang Lee penasaran ingin tahu sebenarnya laras meriamnya itu diperbuat daripada batang apa ya, pokok apa. Jika di Malaysia ini kebanyakannya dibuat daripada bambu ataupun buluh ya. Dan ada yang dibuat daripada paip besi ya. Dan ada yang dibuat daripada tin, ditanam di dalam tanah pun ada. Jadi Bang Lee ingin tahu kerana meriamnya tadi begitu gede, besar seperti meriam yang artileri yang digunakan oleh Kopassus guys. Boleh menembak rudal sehingga 100 km jauhnya. Wah, diperbuat daripada apa guys? Jika kalian mempunyai informasi dan maklumat yang boleh dikongsikan bersama, sila share di ruangan komen ya guys. Keren, meriah sekali. Boleh terasa ingin melihat sendiri depan mata jika ada di Indonesia satu hari nanti. Bulan Ramadan ke, mungkin Bali berpeluang untuk tes cobanya sekali. Berbahaya guys. Ceweknya dengan ibunya tadi berani ya. Jika meletup di bahagian belakang gimana ya? Besar sekali itu. Harap-harap kalian yang bermain meriam karbit ini berhati-hati ya. Sambil-sambil bersuka-suka ria itu perlu jaga keselamatan ya guys. Okey, semoga Ramadan kali ini tidak menjadi satu tragedi yang tidak enak. Kita dapat menyambut
Syawal yang akan tiba dengan bahagia bersama keluarga saya. Okey guys, ingat sambil-sambil bermain meriam, ingatlah insan yang tersayang. Ini nasihat daripada Bang Lee ya. So guys, sampai sini dulu video reaction kali ini untuk dikongsikan bersama kalian semua. Terima kasih kerana sudi menonton bersama Bang Lee. Sampai kita berjumpa lagi di video-video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum guys. Salam Ramadan. Bye-bye.